Di tengah padang sampai kepada Syarul Nazim. Sambilan Pianom berjaya mendapatkan satu gol untuk Melaka 2-1. Kedah masih di hadapan. Wes Warren ketika ini melakukan larian. Antaran ke depan mencari Syami Zamri. Syami Zamri, gol! Satu jaringan yang cukup hebat dilakukan oleh Syami Zamri dari jauh, menewaskan Khairul Azhan, meletakkan PJ City dua gol di hadapan. Satu rembatan yang cukup-cukup baik ditunjukkan daripada pemain gantian ini. Kecewa Khairul Azhan. Beliau nampak ada ruang, terus melakukan satu rembatan ke arah top corner. Menewaskan Khairul Azhan. Satu gol yang cukup-cukup menarik ditunjukkan oleh pemain ini. Mungkin Khairul Azhan boleh melakukan satu tampanan, tetapi pace yang dimiliki daripada rembatan tersebut menewaskan beliau. Ini dia penjaring gol Syami Zamri yang dimasukkan sebentar tadi menggantikan Darren Lock. Berjaya menghasilkan gol. Gol pertama beliau dalam saingan Liga Super musim ini, meletakkan PJ City 2-1 di hadapan. Minit yang ke-63.